Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi di channel saya yaitu Jang Penguasa. Oke guys, di sini saya akan membuat sebuah video yaitu bagaimana cara membuat es krim dengan krema ya. Sini saya siapkan dan juga yang pertama yaitu buah-buahannya sudah siapkan secukupnya ya. Kemudian tempatnya juga, tempat untuk es krimnya. Kemudian kalian siapkan juga ini adalah sausnya. Sausnya tergantung kesukaan kalian ya, ada coklat ada juga yang untuk krema. Dan lalu kemudian ini sebagai kremanya ya. Ini yang menjadi campuran antara saus dan juga krema. Nanti ditaruh di wadah yang sudah saya lihatkan tadi, oke. Nah, itu. Oke guys, contoh yang sudah jadinya seperti ini. Oke. Nah itu guys. Oke guys, langsung aja kita buat videonya, yaitu pertama kalian udah siap ya wadahnya. Nah disitu yang pertama itu kita siapkan pokok pertamanya yaitu krema ya. Pertama krema dulu, kalian taruh kremanya di gelasnya ya guys. Nah seperti itu guys contohnya. Nah, seperti ini. Dan terus sampai nyambung ya, disitu dari awal sampai akhirnya kita sambung. Nah gitu ya guys, jika kalian ingin mencoba di rumah ataupun di tempat kerja ya silakan ya guys kalian mencobanya. Nah ini dari saya terkait seperti ini. Ini cara yang murah dan juga simple, namun kita lihat hasilnya ya. Nah kemudian saya di sini mau naruh es krimnya. Nah, saya coba contohkan ini pakai es krim strawberry ya guys. Kalau masalah es krimnya itu tergantung kesukaan kalian. Karena ini hanya sebagai sampel dari saya. Misalkan suka es krim vanilla, silakan pakai vanilla. Itu kemudian saya mau taruh sausnya ya. Nah sini saya taruh saus coklat dulu, oke. Itu ya guys. Nah kalian harus pisahkan di mana tempat untuk yang coklat, di mana juga untuk yang karamel. Ataupun jika nanti ada yang kalian pakai tiga warna atau empat warna, di situ harus beda-beda gitu ya. Tiap ada masing-masing gitu ya, yang disatuin gitu. Jadi nanti terlihat warnanya yang elegan gitu ya. Oke, kemudian saya taruh di sini saus karamelnya ya. Nah, contohnya seperti itu guys. Bisa pisah sedikit gitu ya. Jangan disatuin gitu. Oke, saya udah saus taruh. Nah, kemudian guys, saya mau taruh lagi selanjutnya itu buah-buahannya guys. Nah, ini saya taruh di situ. Kalau mengenai buah-buahan terserah kalian ya, sesuka kalian. Misalkan buah-buahannya berbagai macam, buah-buahan itu tergantung kesukaan kalian. Saya di sini mencontohkan yang sederhana, saya cukup pakai mungkin dua warna ya di sini. Nah, seperti itu ya guys, biar nanti kelihatannya elegan gitu ya guys. Nah, seperti itu. Oke guys, selamat mencoba. Oke, dan kemudian saya mau taruh lagi di sini sebagai pemandangannya ya. Saya ambil dulu sebentar. Nah, saya mau pakai ini ya, daun mint ya. Itu hanya bentuk pemandangan aja. Nanti saya akan taruh di atas. Jika kalian bisa pakai buah-buahan, namun buah-buahannya yang berbentuk unik gitulah, bisa kelihatannya adalah gitu. Nah ini guys, namun saya pakai di sini contohkan pakai daun ini ya, saya taruh di atas. Nah seperti ini guys contohnya. Oke, kalian bisa taruh secara rapi ya guys, suka kalian, namun biar terlihat indah gitu, jadi rapi lah namanya. Oke, cukup simpel ya guys. Selamat mencoba ya, dan mudah-mudahan kalian suka dan juga bermanfaat ya. Oke guys, nah saya selanjutnya mau taruh di sini apa sendoknya ya. Kalau bisa saya kasih ini di situ tuh di atas, tapi kayaknya ini susah ya. Saya taruh aja di bawah karena itu harus kelihatan, jadi kesimpulannya gitu yaitu ada sendoknya. Nah itu guys, udah jadi.
selamat mencoba ya guys. Ini saya udah jadi, saya taruh dulu ya di meja. Di sini mungkin ini terlalu terang ya guys, cahayanya terlalu terang ini. Saya nanti perlihatkan bagaimana tampak dari atas dan juga dari samping. Guys, mudah-mudahan kalian suka ya dengan cara seperti ini, dan saya buatkan video seperti ini dan selamat mencoba juga ya untuk kalian. Oke, ini seperti ini saya lihatkan dari tampaknya ya. Ini terlalu keras memang sinarnya ya. Nah, seperti itu dari samping ya guys. Nah, saya lihatkan yang dari sampingnya. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini dari sampingnya. Nah, juga ini saya lihatkan ini dari atasnya. Nah, seperti ini ya guys. Nah, seperti itu. Oke. Ya, bisa kalian coba ya. Ini cukup simpel dan mudah ya. Juga ini cuman kalian kalau menanya soal buah-buahan tergantung kesukaan kalian ya, namun ini terlihat gimana gitu ya, elegan lah ini. Oke, nah gitu ya guys. Oke, jika kalian suka silahkan kalian di like, komen, dan juga jangan lupa subscribe nya ya guys, biar tidak kalah ketinggalan. Nanti saya akan upload video-video berikutnya, dan juga dukungannya dari kalian ya guys, jangan lupa untuk subscribe-nya kepada kami. Untuk kali ini saya videonya segitu dulu ya guys. Oke.